Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja kantor Wali Kota Bima Nusa Tenggara Barat Muhammad Lutfi. Penggeledahan diduga terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus pengadaan barang dan jasa dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Penggeledahan dilakukan pada selasa pagi 29 Agustus di tiga ruangan, yaitu ruangan kerja wali kota, ruang kerja sekda kota Bima, dan ruang bagian penyedia barang dan jasa. Saat keluar, tim KPK membawa belasan koper berisi dokumen. Penggeledahan dilakukan dalam tahap penyidikan dengan dugaan tersangka adalah wali kota Bima, Muhammad Lutfi. Diketahui mantan anggota DPR sekaligus politisi Partai Golkar, sudah diperiksa KPK sejak beberapa hari lalu bersama sejumlah pejabat di Pemkot Bima.